Ini namanya adapter Twitter. Jadi kalau kita Twitternya yang enggak datar, yang ada drat luarnya, yang ada drat di luarnya, kita bisa beli ini nih. Buat di horn kita. Horn kayu kita. Nah, jadi ininya nempel ke hornnya. Ini untuk Twitternya. Ini namanya adapter Twitter. Tadi ketinggalan kemarin pembahasannya biar lebih lengkap. Oke, selanjutnya teman-teman. Oke, teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang horn tadi ya. Ini adalah horn konvensional zaman dulu punya jadul. Kenapa kita nggak beli ini aja, Mas? Kita pada ribet-ribet bikin. Nah, sebuah sistem line array kalau menggunakan yang konvensional seperti ini nih. Konvensional nih. Nah, ini masuknya one point search, satu suara, satu sumber, satu suara. Bukan line array. Line array itu one wave front. Satu garis di depan. Kenapa sih harus ribet-ribet pakai yang linear horn-nya atau harmonika? Ini dia contohnya. Kenapa? Oh, ini penjelasan. Di sini saya jelaskan sedikit. Ini perbedaan yang bawah ini line array, yang atas ini one point search atau bisa dibilang konvensional. Horn-nya konvensional, yang ini sistemnya sistem line array. Jadi walaupun digantung, kalau horn-nya masih konvensional, belum tentu line array. Kecuali satu hal ya, itu terjadi pada Q1 mungkin ya. Q1 itu pakai konvensional. Kenapa? Emang desain dia sudah diperuntukkan harus pakai yang konvensional. Kenapa? Karena saat dipakai linear itu dia justru tidak nyambung. Jadi dari produksi, dari pabriknya itu emang diharuskannya pakai linear. Pakai konvensional. Agar nyambung dia pakai konvensional, sedangkan dipakai linear dia nggak nyambung. Lanjut, inilah perbedaannya nih. Kalau line array gitu, sistem one wave front, itu di sini tertulis nih, ini 120 dB per R. R ini setengah meter. Ini kali 2, ini 2 meter, berarti 4 meter. Ini 8 meter, ini 16 meter. Kurang lebih seperti itu. Di sini keterangannya tertulis. Level intensitasnya itu berkurang, misalkan mulai dari 120 dB nih, jarak 2 meter dia menjadi 114, 4 meternya 108, makin berkurang sebanyak min 6 dB untuk yang konvensional. Jadi semakin di ujung di sini dia 96 dB di jarak kurang lebih 16 meter kalau nggak salah nih. 16 meter ini jadinya cuma 96 dB untuk yang konvensional. Tapi kalau untuk yang line array di 16 meter ini dia masih 108 dB. Kenapa? Karena pengurangannya per 2 meter atau 4 meter itu per kali 2 itu hanya min 3 dB. Nah, berkurangnya suara itu min 3 dB. Makin jauh jaraknya, makin habis deh suaranya kalau yang konvensional. Tapi kalau yang linear, yang line array, sistem line array. Jadi line array itu sistem. Harus dibedakan. Makanya kenapa kita harus pakai horn yang linear. Horn yang linear yang berharmonika, seperti harmonika seperti itu. Nah, kalau ini enggak nih, konvensional. Nah, ini penjelasan lagi nih sedikit. Ini perbedaannya, teman-teman. Di sini ada titik merah tuh titik merah tuh. Ini menandakan dia passing. Ini konvensional. Nah, yang ini linear. Tidak terjadi passing di antara dua buah Twitter. Saya bisa dibedakan. Sini merah dia. Passing nih. Tuh. Saya tunjuk nih, merah. Merah itu dia tengah-tengahnya. Pertemuan antara Twitter dengan Twitter. Dia merah. Teman-teman tuh, sorry. Nah, mana kurang jelas ya. Nah, kita perjelas lagi. Nah, seperti ini teman-teman, ini merah-merah tuh.
dia passing. Passing teman-teman. Itulah kenapa kita kok susah-susah payah membuat horn linear yang tadi yang kita bahas sebelumnya. Seperti itulah teman-teman. Jadi yang kayu itu sebenarnya kenapa kok dalemannya di resin? Kenapa daleman di resin tadi sebelumnya, video sebelumnya? Dikarenakan itu biar dalemannya itu jadi apa, ada unsur apa ya namanya ya, fiber ya, agar dalemannya itu fiber. Kenapa hanya dalemannya ya? Karena emang suaranya yang kita pakai kan dalemannya. Horn ini kan yang dipakai dalamnya. Nah, sama seperti ini nih, linear. Ini pun linear, ini dipakai dalamannya. Dan linear itu penyebarannya horizontal. Dispersinya di horizontal, sedangkan ini dibuat vertikal. Salah, harus seperti ini. Kurang lebihnya, diikut-ikut tanda tuh. Jadi harus berdiri, bukan tidur. Yang benar tuh harusnya seperti ini, dia berdiri. Posisi dia berdiri. Nah, seperti ini. Bukannya tiduran seperti ini tadi. Nah, ya begitulah teman-teman. Kurang lebihnya mungkin bisa dipahami. Kalau kurang jelas bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih teman-teman.